Pemirsa, memperingati hari lahir Pancasila ke-73 tahun, PT Pos Indonesia dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membuka pameran arsip otentik pidato Muhammad Yamin yang digelar di Museum Filateli Pasar Baru, Jakarta Pusat. Pameran berlangsung hingga 4 Juni 2018. Hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni diperingati oleh berbagai kalangan di museum di Filateli Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pembukaan pameran hari lahirnya Pancasila yang digelar PT Pos Indonesia dihadiri Presiden kelima sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarnoputri, dan mantan Ketua MK Mahfud MD. Dalam pameran terdapat arsip otentik pidato Muhammad Yamin, perangko edisi terbatas, dan sampul Bung Karno yang bertuliskan "Camkan Pancasila". Perangko yang diterbitkan bergambar pidato Bung Karno pada sidang BPUPKI saat menyampaikan ide Pancasila. Pameran dibuka mulai tanggal 31 Mei hingga 4 Juni 2018 mendatang. Yang diterbitkan oleh POS ini adalah 3 foto di sidang BPUPK dan tulisan tangan dari Bung Karno yang bertuliskan "Camkan Pancasila". Ya. Akan berlangsung pameran ini, terima kasih PT POS, sampai kurang lebih tanggal 4 Juni, dan setiap hari kami akan menyiapkan 50 sampai 100 buku dan koleksi perangko peringatan 73 lahirnya Pancasila.